Bus sekolah di Kota Kediri kembali beroperasi setelah dilakukan sejumlah kajian dan diskusi dengan Satgas COVID-19. Dinas Perhubungan Kota Kediri mengoperasikan 3 bus untuk antar jemput siswa dan ditempatkan di 3 kecamatan di Kota Kediri. 3 bus sekolah ini yang bertugas berkeliling sekolah-sekolah di Kota Kediri dengan jadwal berangkat pukul 6.30 untuk semua rute dan kembali berkeliling mulai pukul 11 siang. Setiap orang tua yang mengantarkan anaknya juga diminta menunggu sebelum naik bus di titik yang sudah ditentukan. Untuk kecamatan kota, bus sekolah memulai rute dari Terminal Tamanan hingga berakhir di PG Merican. Sedangkan bus di kecamatan Mojoroto mengambil rute mulai dari Masjid Agung hingga SMA N6 Kota Kediri. Untuk bus kecamatan Pesantren mengambil rute Terminal Lama hingga kembali ke Terminal Tamanan. Sri Araria, siswi SMA N6 Kota Kediri, mengaku terbantu dengan kembalinya layanan bus sekolah. Sri, yang bertempat tinggal di Semen, biasanya naik angkutan umum atau Gojek. Semen. Biasanya naik apa? Naik bus. Bus umum? Iya. Sekarang dengan adanya bus ini gimana? Mempermudah sekolah. Oke. Dishub Kota Kediri sendiri mengoperasikan bus sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Siswa yang hendak naik bus juga dicek suhu dan menggunakan hand sanitizer. Jumlah penumpang juga dibatasi menjadi hanya 50% dari kapasitas asli. Dari Kediri, Beni Kurniawan melaporkan.